USD CAD sedang bearish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support. Jika pergerakan USD CAD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,25057 sampai 1,25171, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.24573. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.25171, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.25356. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.